adalah akidah yang Luqman tanir di dalam jiwa anak dia supaya takut kepada Allah. Lepas tu beringat-beringat dalam ha buat satu-satu karo kecek satu-satu benda. Beringat sebab benda yang manusia buat sama ada baik ataupun buruk tetap adanya di dalam buku amalan. Walaupun tersembunyi, senyap-senyap dia buat hak baik ataupun hak tak baik. Lepas tu Allah Ta'ala misal tu perkataan Luqman, benda tu ada di langit, ada di patak bumi, ada di mana sahaja. Nak ayat katanya waliknya orang buat dia buat atas dunia sama ada depan orang ataupun buat seorang, tapi kinayahnya maknanya Allah Ta'ala royak lebih daripada tu lagi. Sama ada di langit, dalam bumi. Ha tu. Royak katanya lebih pada tu lagi, hei manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحمد لله. Ayat 16 sampai 19 surah Luqman. Luqman mengajar anak dia. Mengajar panggil dengan panggilan yang sangat lembut. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Setelah beberapa ayat belum pada ni, Luqman panggil juga anak dia. Hubungi dengan akidah. Pegangi seseorang supaya jangan syirik kepada Allah. Kerana syirik adalah perbuatan zalim yang sangat besar di sisi Allah, yang Allah tidak akan ampun kalau sekiranya seseorang itu tahu bahawa dia bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ayat yang ke-16 ni dan seterusnya sampai 19. Luqman menasihati anaknya dengan berkata, wahai anak kesayangiku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, seberat biji sawi sekalipun, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tentu akan dibawa oleh Allah untuk dibicarakan dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah amat halus pengetahuannya, lagi amat meliputi segala yang tersembunyi. Ini adalah akidah yang Luqman tanir di dalam jiwa anak dia supaya takut kepada Allah. Lepas tu beringat-beringat dalam ha buat satu-satu karo kecek satu-satu benda. Beringat sebab benda yang manusia buat sama ada baik ataupun buruk tetap adanya di dalam buku amalan.
walaupun tersembunyi. Senyap-senyap dia buat hak baik ataupun hak tak baik. Lepas tu Allah Ta'ala misal tu perkataan Luqman, benda tu ada di langit, ada di patak bumi, ada di mana sahaja. Nak ayat katanya, waliknya orang buat dia buat atas dunia, sama ada depan orang ataupun buat seorang. Tapi kinayahnya, maknanya Allah Ta'ala royak lebih daripada tu lagi, sama ada di langit, dalam bumi. Ha tu. Royak katanya lebih pada tu lagi, hei manusia. Aku tahu. Aku reti. Aku nampak. Jadi bila Luqman ajar anak dia supaya takut kepada Allah melalui perbuatan yang orang duk buat, sama ada zahir ataupun batin, Allah tetap tahu dan Allah memang pengetahuan dia sangat mendalam. Inilah menunjukkan bahawa seseorang manusia ni lari tak lepas. Apabila dia buat, dia kecek, dia usaha, sama ada baik maupun jahat. Ni apa yang ditanam di dalam jiwa anak oleh seorang bapa, maka begitulah juga kita ambil kisah Luqman ni sebagai contoh teladan kepada kita semua, royak kepada anak-anak kita. Bukan arti kena ambil kitab mari duk baca depan anak dak, kecek dengan mulut biasa-biasa. Dia roliknya kalau dia baca kitab kena duk hurai so. Budak pun dia rasa puas. Dengar apa namalah orang tua aku. Kalau budak nak dengar, mujur. Tapi roliknya benda hak dalam rumah tangga, tak ada kena duk baca kitab depan bining, depan anak. Royak betul-betul lalu. Rekah daripada benda hak kita tahu banyak kita nak royak kepada anak bini. Lepas tu roliknya lah. Saya ada baca dalam kitab. Dia katanya orang hak paling dekat sekali dengan kita, orang tu lah paling payah sekali kita bentuk. Sungguh kedak tahu. Tuan kitab tu kata, orang hak paling dekat sekali, anak bini, tok laki, payah kita nak pergi bentuk. Kadang-kadang kerencai nak royak. Ke orang lain kita boleh royak. Tapi bawa ke anak kita sendiri, ke bini kita, ke tok laki, oh, payah nak royak. Ni nak royak katanya, susah benda-benda pasal ni. Berat mulut kita nak kecek. Berat mulut siapa kau? Kadang-kadang, kita tahu, kita tak boleh royak. Ini, wallahualam lah. Jadi kita usaha, we jadi mudah bagi kita kecek ke apa-apa, gunakanlah perkataan lemah-lembut. Lemah-lembut. Jangan kasar dengan orang dekat, dengan orang hampir dengan kita. Lepas tu, kita jangan guna juga kekasaran dengan orang luar. Ya kasar ni, ya tak molek. Saya biasa royak acak kali. Ketika orang Yahudi dia pergi jumpa dengan Nabi, dia sebut tu kan, dia duduk gamuk tanya Nabi, dengar tak cerak. Assalamualaikum. Ha, dia kata gitu. Assalamualaikum. Bunyi-bunyi supaya dengar Assalamualaikum. Tapi Nabi dengar, Nabi jawab Waalaikum. Tapi Siti Aisyah duduk tepi Nabi, jawabnya Waalaikumussalam wal-la'nah. Ha tu. Assalamualaikum maknanya celaka kepada mung. Nabi jawab Waalaikum. Nabi tak ada royak lebih pada tu. Maknanya hak mung kata kepada aku, naik atas kepala mung sendiri. Tapi Siti Aisyah jawab Waalaikumussalam wal-la'nah. Celaka dan laknat naik atas kepala mung. Jadi seolah katanya lebih dan telajak. Bila orang Yahudi itu balik, Nabi royak kepada Aisyah. Tanya apa kata lagu tu ke dia. Aisyah duduk dia, tak ada dia jawab mulut Nabi. Nabi jawab, "Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah kasih saya lemah lembut dalam semua hal. Tong nun nuan. Tong mi teknik.
องมีวิธีการที่ถูกต้องใช้สติใช้ปัญญาและก็ใช้เหตุผลอัลฮัมดุลิลลาห์ dasar kita dengan orang ramai lagu itulah lebih-lebih lagi kita dengan orang dekat orang dalam keluarga kita ini benar-benar yang payah kita nak kecek dengan orang hok dia diboriwan kita anak bini tok laki kadang-kadang cucu nah anak saudara adik beradik ngeluh kadang-kadang. Ha tu itulah nak ayat katanya. Luqman ya royak kepada anak dia wallahu alam. Saya dah tengok dalam tafsir tak ada sebut juga katanya anak dia ni umur berapa hak Luqman sebut. Lepas tu kita kena tengok juga peringkat anak. Boleh jadi dah hak ni betul kan dia hak orang duk kaji-kaji ya royak katanya anak semasa kecil dia mengikut kita. Maknanya kita nak pergi mana dia mengikut. Pakai nak pergi, nak dia teriak lah. Kita nak pergi situ dia nak ikut. Kita mudah bentuk dia. Jerukoh ke dia ke. Godel dia, gapo dia. Nah, baik peluk, dakak dia. Tapi bawah dia mula besar. Loh painok dia, dia mula. Mula kenal dengan orang. Terutamanya, semasa huwalia huwata. Budak-budak apabila dia besar jadi wairun. Ha, ni dia mula dah. Kuam kit dia tu mula. Mikir kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Wah-wah orang tua dia jari dah nak dengar. Lepas ni tak, tak ada denok mana dah nak duduk dengan orang tua. Dia nak duduk dengan saing dia. Lok dia dia tukar daripada hak dia dengar mak pok. Dia nak dengar saing-saing dia. Ha, tu. Lepas tu dia boleh. Kalau sekiranya saing dia orang wet lom dia baik. Maka insyaAllah budak ni baik. Serta dengan tepat ngaji dia. Orang didik dia baik. Maka dia akan terbentuk jadi orang baik. Orang berjuru. Tapi kalau sekiranya takdir pergi kot tak molek lah. Kalau tak pergi kot tak molek. Maka dengan sendirinya. Budak tu. Walaupun mak pok dia. Asuh secara mana sekalipun. Tapi lok hainok dia. Lebih besar daripada. Hak mak pok dia lagi. Dia mula nak dengar saing. Ha. Dia tak sering dengar buah okay. Lepas tu dia nak cuba gotu, cuba kan ni. Sebab tu, wairun, cuba kita gambar. Wairun ni, yak ru, yak hen, yak long, yak cim, yak gotu, yak belakang. Ha tu, sepap wairun. Jadi saya pahal katanya, Luqman royak kepada anak dia ni, belum daripada akhir balik lagi. Ataupun cuang wela, ketika anak dia belum pada masuk akil balik ataupun mula masuk akil balik. Sebab tu dia panggil ya bunayya. Walaupun dalam bahasa Arab bunai, bunai artinya anak kesayangi aku, boleh dikatakan seumur hidup walaupun anak tu umur 40 sekalipun, tapi pok tetap dia sayang kepada anak dia, dia panggil ya bunayya. Alhamdulillah. Ni ayat berhubungnya dengan ha akidah yang Luqman terap we masuk di dalam jiwa anak dia supaya jadi baik. Ingat buat gapo-gapo Allah Taala tetap tahu, Allah akan hisab benar-benar tu. Mari pula ada masa sikit lagi dah. Ayat 17 ya bunayya aqimis solah. Ayat suruh sembahyang ni duduk di belakang-belakang dah. Orang yang kaji, siapa kau buat tesis, buat wuthiyah ni pun dah dah peringyat to peringyat ek. Dalam hal Luqman, kaji Masya Allah, dalam royak tima tipai ayat dan sebagainya. Royak hikmah, bakpo boleh Allah Ta'ala letak ha perkataan Luqman kepada anak dia, ha semaya ni duduk di belakang-belakang, tapi bubuh akidah mula-mula. Ini nak ayat katanya, akidah adalah sangat penting dan sangat besar. Bila orang ni banding supaya dengan bekah, pacanak, kena cuci dulu pacanak tu. Barulah boleh bubuh benda-benda hak molek. Tapi kalau sekiranya bekah pacanak tu, duk cema, duk kebut, duk ada kedodok, ada benda-benda tak molek. Walaupun kita bubuh benda molek sekalipun. Allah alam lah, kita nak kata lagu mana. Dah bak, bekah tu cuma. Kita pergi bubuh benda molek, benda cuci, benda bersih. Pung, siapa kau benda tu? Jadi tak cuci.
Sebab dia cerpun. Benda baik, campur dengan benda tak baik. Sebab tu, kita seorang manusia kalau dia nak proses orang. Maknanya nak pelik orang supaya jadi berjuru, jadi baik. Beki di hati dia dulu. Royak kepada dia supaya dia loplang benar-benar hot pasal tak molek dalam otak dia, dalam hati dia. Jadi dia teriam prom untuk terima benar molek. Alhamdulillah. Molek. Sebab itulah bila kita perhati tak, Nabi dia royak di dalam hadis dia, muru auladakum. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anak-anak kamu semaya ketika mereka umur 7 tahun. Apa hikmah boleh Nabi royak suruh semaya ketika umur 7 tahun? Sebab cuang wela tu anak kita duduk cuci lagi. Duduk cuci bersih. Kalau belum pada tu lagi, kita boleh tarik anak-anak kita mari ke masjid tu apa ni? Semaya-semaya supaya cikgu-cikgu duduk mengajar di tadika dan sebagainya. Suruh anak-anak kita semaya. Ni nak ayat katanya latih anak-anak kita sebab dia bersih. Ajar semaya. Saya biasa tengok dalam kitab. Sebuah kitab. Ha-ha semaya. Ni boleh jadi saya terjemuh tak habis. Nah? Ayat yang ke-17 kita sambung esok. Tapi nak ayat katanya, dia royak dalam kitab tu. Budak yang dilatih semaya kecil-kecil lagi, dia akan saya cinta tak setinggal semaya sampai seumur hidup. Ni umumnya lagi tu. Tapi orang mula semaya teka homo banyak dah. Serta dengan dia pun pasal tak ada belah mana. Orang pasal ni tinggal semaya pun tak ada. Sebab dia mendapatkan fukfun, mendapatkan terbiah daripada awal. Mari semaya pasal teka homo banyak dah. Lepas tu pasal dia pun tak ada berat mana. Ini wallahualam kan. Tua kitab tu dia kata, ini kitab bahasa Melayu. Rahsia sembahyang. Masya Allah. Sebab tu, dengan rekah katanya, ha ugamo ni, sama ada semaya ke apa, kita kena jadi cuci bersih. Masuk di dalam jiwa anak kita dan kita sendiri pun kena jadi cuci bersih. Mudah-mudahan insya Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Dan sambung semula. Insya Allah kalau tidak ada uzur ke apa, ayat 17. Ya bunayya aqimis solah. Lepas pada tu ada lagi beberapa perkara yang Allah Taala firman hubungnya dengan Luqman. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.